Timnas Argentina berhasil meraih juara Copa America 2024 usai mengalahkan Timnas Kolombia di final dengan skor tipis 1-0. Final Copa America 2024 digelar di Hard Rock Stadium, Miami, Florida pada Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Kick-off pertandingan Argentina versus Kolombia mengalami penundaan selama hampir 1 jam lebih, karena kerusuhan akibat banyak penonton yang tidak memiliki tiket masuk ke dalam stadion. Pertandingan berjalan ketat, Kolombia dan Argentina saling bergantian menebar ancaman. Kuatnya lini pertahanan masing-masing, menyebabkan gol sulit tercipta, pelanggaran keras pun kerap tak terhindarkan. Pada menit ke-35 Lionel Messi harus mendapatkan perawatan usai kaki kanannya terkena tackle back Kolombia Santiago Arias di sisi kanan pertahanan lawan. Messi tampak menutupi wajahnya mengerang kesakitan. Namun setelah mendapatkan perawatan, Messi bisa melanjutkan permainan. Babak pertama ditutup tanpa adanya gol tercipta. Babak kedua pun berjalan alot. Pada menit ke-64, Argentina mendapat musibah. Sang kapten Lionel Messi tergeletak di lapangan meminta bantuan medis karena mengalami cedera di bagian paha usai dijegal Luis Diaz. Messi pun tidak bisa melanjutkan permainan karena cedera, Messi digantikan Nicolas Gonzalez pada menit ke-66. Saat Messi harus diganti tampak beberapa supporter Argentina yang berada di tribun menangis. Bahkan Messi sendiri pun menangis saat berjalan menuju bench usai terpaksa tidak bisa melanjutkan permainan di final Copa America 2024. Duduk di bangku cadangan, Messi tertangkap kamera menitikkan air mata, sambil ditenangkan oleh Leandro Paredes. Messi tampak kecewa tak bisa melanjutkan pertandingan. Pertandingan dilanjutkan, gol pun tak kunjung muncul di babak kedua. Kedudukan 0-0 memaksa diadakan perpanjangan waktu 2x15 menit. Lautaro Martinez yang masuk sebagai pemain pengganti muncul sebagai pahlawan, dengan mencetak gol tunggal di menit 112. Lautaro memanfaatkan umpan dari Giovanni Lo Celso, tendangannya mengoyak gawang Kolombia. Skor 1-0 untuk kemenangan Argentina bertahan hingga laga usai. Dengan hasil tersebut, Argentina berhasil mempertahankan gelar Copa America. Ini menjadi gelar Copa America ke-16 Argentina. Mereka menjadi tim tersukses di atas Uruguay yang meraih 15 gelar.